Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masih semangat hari ini? Masih. Kembalikan dia ke tempat yang selalu
kegiatan belajar di surat Al-Fatin ini adalah supaya kalian semua bisa membaca surat Al-Fatin. Kalian kan tadi sudah bisa membaca ya. Nah, itu tujuannya supaya kalian bisa membaca surat Al-Fatin dengan benar dan fasih. Selain itu apa lagi, Bu? Selain itu tujuannya adalah kalian bisa mengartikan per ayatnya. Selain itu kalian bisa mengetahui kandungan atau isi dari surat Al-Fatin. Nanti Ibu kasih tahu isi atau kandungan dari surat Al-Fatin ini ya. Oke. Ayo kita sekarang baca satu-satu. Mbak Lilis ayat pertama, terus Mbak Lulu ayat kedua, Mbak Lulu lagi ayat ketiga, terus Mbak Mulia nanti ayat keempat. Nanti kembali lagi ke Mbak Lilis lagi, oke? Okay? Oke. Okay. Yuk sekarang Mbak Lilis. Bismillah. Iya, bismillah dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Iya, artinya benar. Demi buah tin dan zaitun. Oke, lalu waktu disini dan demi bukit Sina. Oke, sekarang baru berhadap baladil amin. Artinya dan demi kota Mekah yang aman. Oke, sekarang berarti ya. Oh, kot kolak nalu imusan nabi asan takwim. Oke, sekarang artinya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oke, sekarang Mbak Lilis lagi ya, kelima. Summa rodatna bukan warasa lakim. Artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya nafakan. Oke, sekarang Mbak Lilis. Panjang bu ayatnya. Ya, saya tunggu. Oke. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Oke, sekarang baru lagi. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Artinya, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan dari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Oke, yang terakhir, yuk. Alaihissallahu bi'akamil hakimin. Artinya, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Sudah selesai. Oke, Ibu kasih tahu kandungan atau isi dari surat Al-Fatin ini. Jadi kandungan atau isi dari surat Al-Fatin ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan bentuk yang sangat sebaik-baiknya, yang sangat sempurna, baik rohaninya maupun jasmaninya. Dan manusia itu bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Manusia diberi mata, telinga, hidung, mulut, dan kepala beserta organnya di dalam kepala. Itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Oke. Karena materi pada siang hari ini sudah selesai, sekarang kita mengerjakan kuis. Kuis ini untuk 3 orang ya. Nanti siapa yang mau maju, ayo. Untuk 3 orang. Nanti kalian mengambil kuisnya yang di dalam amplop ini, terus nanti kalian membacakan soalnya, terus dijawab menggunakan 9. Ini ya. Nah, oke, ayo siapa yang mau maju? Yang berani maju siapa, ayo? Apa mau empat-empatnya langsung? Enggak mau. Dapat bintang deh.